ay hai, jangan lupa subscribe dan share Putri Idi, dan saya adalah channel saya adalah Amri Ri Samatu. Jangan lupa subscribe, oke? Terpijak lumpur sana tadi kan, eh tersiring betul dia. Ada kan di sana tuh. Siapa? Hari bye. Bye. Makasih anu kopi. Makasih siapa? Oke, kita tempat kami dulu. Ini bukan untuk lelaki. Tapi memang ada untuk lelaki. Ada. Kalau saya sekap Melayu lah. Kalau wanita power, mau lelaki pun harus power. Jadi kena seimbang itu, kan? Betul? Iya. Ini tempat ini untuk anu apa jaga merawat di dalam, Mbak. Ya, ini rawatan di dalam. Khususnya bagi wanita. Rawatan dalam. Nah, kita tidak mau wanita itu cantik di luar saja, mesti dalam ya. Dia pun kita mesti cantik di dalam. Tengok dia pandai sudah pulang mati nih macam ya. Siap kena ya, cantik di dalam hati itu. Lepas itu di dalam badan kita juga mesti cantik, haruslah sehat. Yang ini kan jamu bondani, kalau macam orang sembelit ataupun keputian ada tinggi darah kan, yang memang buat hospital kan. Ada sebuah customer mula-mula dia buat hospital, dia terelai juga botol. Sekali dia bilang okay, sudah di saya mau dulu lagi, dia bilang 6 botol. Dia bilang tidak minum buat hospital, dia bilang dia minum ini saja. Yang tinggi darah. Iya, sama kolesterol. Ngam mama saya nih. Betul nih. Ya, sekali dia lagi balik 8 botol. Dia ngamkan ya, ngam tuh dia punya kalau orang tinggi kolesterol atau tinggi darah kan, dia sakit belakang kan? Yang paling sini bahasa. Ya, sini. Ah, dia tidak sakit sudah tuh. Buat hospital pun dia sudah tuh. Itulah mau dihamal lah minum. Ini kandungannya kunyit kan, tengok sejak dia herba itu. Sekali herba, bukan kunyit sih nanti. Ya, ada 10 herba di dalam. Ada kan saya pasangan kau tu, dia punya bahan-bahan tu, ada kan di badan itu? Ya. Ada tu sana. Nanti kau tengok punya banyak keluar. Ya guys, hari ini saya punya kawan datang lagi, tapi hari ini dia bawa ini produk bersama dengan istri tercinta, seorang agen jamu bondan. Ya, jamu. Jadi Putri mau cantik hari ini. Putri mau coba ini jamu. Dia juga di sebelah ini dia punya kekasih. Hai. Yang tercinta yang selalu support dia punya istri untuk menjalankan bisnis nih. Jamu bonda. Jadi memang semua produk ini adalah sehat, baik untuk wanita di luar sana dan juga untuk lelaki macam ya, ada juga tuh jamu untuk lelaki pun ada. Selama saya minum jamu bonda ini, kau tengok, saya punya maskul pun datang. itu bro, guys, baru itu. Tengok, dia baru berapa kau minum? Baru berapa botol? Mungkin baru 4 dia butul, kau tuh. 4 dia butul. Tuh anu Putri, satu bukan lagi dari kesukatan minum tuh, satu botol begini, terus. Oh, tidak boleh. Saya punya kawan gagal. Dia tidak ikut sukatan. Ya, ini minum kena sukat. Berapa sukatan dia? Satu kali. Gelas. Setengah gelas. Setiap pagi sebelum sarapan. Setengah gelas. Setengah gelas. Iya, dia mau yang lebih sapat. Iya, dia tidak sihat, lagi sisi gitu dia. Saya sekali saya tinggal di situ. Hari saya kutung kayu, Pak. Nah, inilah agen sini. Area kampung Dudar, siapa-siapa berminat dengan produk ni,
Sudah dulu. Sila jumpa Putri Edi untuk anu apa? Order. Ya. Order dekat saya. Supaya Anda sehat seperti Putri Edi dan kawan saya. Yang sehat. Begitu juga dengan dia punya suami tercinta yang ada muscle besar nih. Yang telah minum tidak ikut sukatan. Kok kasih habis saja kah? Ya, tapi bahaya. Itu jangan kamu ikut lah ya. Pada waktu itu saya terlampau sakit pinggang. Jadi satu butul nih saya bagi dua saja. Okay. Sebab saya terlampau geram dengan sakit pinggang saya. Tetapi syukur alhamdulillah hilang juga lah. Nah, tapi kalau mengikut minum jamu bonda ini, dia perlu sukatan. Ada sampai sini 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 kali lah kita minum. Jangan kamu ikut macam saya, nanti kamu mabuk gitu. Besok-besok dia kamu kebutan gitu. Kalau minum obat pun begitu kan, ada sukatan dia. Ya, semua produk pun ada sukatan dia. Nanti minum satu kali begitu, nanti lain-lain perlu jadi. Terlebih power pula. Itulah. Jadi kalau kita mau minum som-som kan boleh kasih panas juga nih. Kalau mau panas-panas, som-som. Boleh kasih panas. Tapi ini untuk perempuan nah, bukan untuk lelaki. Kalau lelaki punya dia bulat. Straight. Nah. Tapi ini kalau lelaki punya bulat, kalau lelaki punya bulat. Tiada yang nipis. Oke. Kalau lelaki punya butul-butul ni pula untuk jamu bonda dia bulat tak? Lagipun dia cepat kalau kita minum. Saya sudah rasa, saya terus terangin ya, memang cepat tembus. Woi, dia enggak ngerti siapa. Mati kita. Ya, kalau lelaki minum ini dia akan power lah kan, power. Iyalah, power dia lebih. Power lebih. Lah sampai begitu. Padahal dia kan tahu temen dia. Nah, ini itu lelaki. Ya, ada setting juga tuh kan. Nanti saya ambil, kalau saya tanya dulu lelaki siapa yang mau perkasa itu, jumpa sama Putri Idi, biar Idi memperkasakan kamu di sana. Kan? Iya, betul, betul. Bagus banget ini jamu untuk kesehatan dalaman, kita ya. Tidak kan? Kalau macam ada masalah-masalah dalaman kita tidak tahu kan? Iya, betul. Minum jamu. Memang kunyit kita terkenal. Jamu kita tidak perlu takut minum lah. Jadi dia punya kimia. Tiada kimia, pas ke bahan pengawet pun tiada kan? Oke, okay. Dia selamat. Ini fresh punya jamu ini. Ya. Yeah. Thank you.
Mereka sudah pulang, guys. Oke. Okay.